Kalian mencari hero paling kuat di arena Antaris. Kalian orang yang haus darah. Kalian lulusan XTM. Kalian berada di video yang tepat. Yo, what's up? Welcome to Bigetron Channel. Yo, yo, yo. Oke, gue Bang Vin. Gue adalah orang baru di channel ini. Gue di sini pengen bikin video tentang Zuka. Semoga kalian suka ya akan kehadiran gue. Karena gue akan di sini akan mendidik kalian para binatang-binatang antar. Sebelumnya untuk orang-orang yang mainnya safe, cuma farming, ngumpet di bus, berak di tower, silahkan keluar. Close video ini sekarang. Nah, video ini hanya untuk orang-orang yang tangguh, orang-orang yang berani, orang-orang yang tidak takut mati. Oke, langsung aja. Pertama, gue mau bahas dulu tentang arkananya. Untuk yang merah, gue pakai Onslaught. Bagus karena damage-nya. Untuk yang ungunya, gue pakai Assassinate. Ini juga bagus karena ada damage-nya. Dan hijaunya gue pakai Dragon's Claw. Ini bagus banget soalnya ada damage-nya. Oke, lanjut sekarang kita ke item build-nya. A true warrior defends the weak. Pertama lo bikin Spear of Longinus, terus langsung sepatu mesti jadiin, langsung Rainbreaker, Omni Arm, Hercules Madness, Pendrir Tut. Bang, defense-nya mana, Bang? See if you can read this. Get the f*** out! Nah, untuk Herzuka ini, pertama-tama lo harus fullin skill satunya dulu. Baru 2 dan 3. Zuka ini adalah hero yang kuat dari level 1. Jadi lo gak boleh main pasif, lo harus main agresif, ajakin duel terus, berantem. Karena Zuka ini kuat gitu dari level 1. Sayang kalau misalnya lu mainnya cuma pasif, farming gitu. Gak maksimal gitu. I can't fight with an empty stomach. Ingin Nah, di sini gua pengen kasih tau lo gimana cara mainin skill yang kombonya. Skill 1 hit, skill 2 hit, ulti hit. Lihat ya. Kurang lebih kayak gitu kombonya. Mati lu. Oke, segitu aja quick get and tips dari gua. Like and share video ini jika berguna untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe channel Bigetron TV, karena dengan 1 subscribe kalian akan menjadi pemain Zuka terbaik di daerah rumah kalian. Dan jangan lupa, stay fun and smart.